Ketua Umum PSSI Erick Thohir angkat bicara soal rumor yang menyebut Lionel Messi batal datang ke Indonesia bersama timnas Argentina pada 19 Juni mendatang. Erick Thohir mengaku pihak PSSI tidak mampu berbuat banyak terkait kehadiran Messi saat timnas Indonesia melawan Argentina. Erick kembali mengingatkan bahwa FIFA Matchday adalah peluang Indonesia meraih poin dan pengalaman, dan dalam laga ini Indonesia akan melawan timnas Argentina, bukan hanya Lionel Messi. Kalau ada 8 FIFA Match Day, 7 mencari ranking, 1 mencari tentu apa? Peningkatan mental dan juga persepsi sepak bola dunia. Bahwa sepak bola Indonesia bangun dari tidur. Jadi kalau tahun ini misalnya Argentina, bisa aja tahun depan negara titik-titik. Tetapi yang lain tentu yang mencari poin. Seperti tahun ini ada Burundi, ada juga Palestina, dan mungkin beberapa negara lain yang rankingnya juga lebih bagus. Palestina itu 93. Betul. Ya. Tapi sebetulnya kan Pak, masyarakat ini kan karena mencari sosok Messi-nya nih Pak, karena ya, mereka menonton. Tetapi kan ini emang pertandingan Indonesia dan tim Argentina. Jadi kembali saya berdoa Messi-nya terbang, saya berdoa Messi-nya mendarat. Saya berdoa Messi-nya bermain, kan itu yang saya bisa lakukan, ya. Jadi ini bukan pertandingan